Kenapa disebutkan gedung sate? Karena 90% yang jalan adalah karena di atasnya ada yang berupa seperti tusukan satenya. Padahal itu adalah penangkal petir. Karena seperti sate disebutlah gedung sate. Tetapi oleh bunga lotus. Bunga lotus ini adalah bunga teratur, bunga perdamaian dari agama Buddha dan Cina. Karena memang bunga membuat bunga sate, bunga lotus bagi agama Buddha Cina yang sudah mahat. Bunga belanja di sini yang ada terus banyak kaos yang sangat bagus. Yang terlalu banyak. Ini ada kemungkinan menamakan Bang Sake. Namakannya Bang Sake. Nanti sebelah kanan Bang Sake nya. Sebelah kiri nya ini adalah Bang yang terkenal di Bantu Nasibu. Kita singkatan Nabila Sake Bola Indonesia Bali Utara. Disingkat Bali Nasibu. Ini di sana. Ini gedung sate kan di sebelah kanan. Ini kita ada musimnya. Itu di atasnya, bunga lotusnya, lambang bunga lotusnya ada 6. Ini simbol di mana dulu biaya pembangunan yang satu itu menghabiskan 6 juta dolar. Dan Belanda pembangunnya tahun 1920 sampai 1924. 4 tahun. Taman lansia yang sudah rambut usia juga kita memang punya tamannya sendiri. Kecuali kalau museum terbaik dan terlengkap di Asia Tenggara. Museum. Tapi kalau yang berkunjung ke museum jangan hari Senin sama Jumat atau libur. Ini tempat-tempat mana kalau mau balik tidak ada di sini. Ini museumnya di sini. Ini museum. Tempat persiapan akan sia-sia kita dulu. Ada LPI, cek pintu masuk dan mata. Ada pusdai, barangnya. Setelah sana tempat. Kita melintasi sungai Citarum. Rumah Sungai Citarum, bawah sungai yang terpanjang di Jawa Barat. Ini juga ada tempat kuliner. Dari kami lah. Kita kenal sekarang. Nanti sekitaran sini banyak yang jualan. Karena tiap hari kalau sore sini banyak yang kalau belanja ke pasar ini adalah ke Sogo, bukan pasar awak. Ini belanja Sogo. Apa Sogo? Shopping sama Sinago. Harus sore berangkat karena kalau cuma pasar awak kan jadi sih. Ini adalah SP. Bapaknya saya masuk
Kita tidak hanya bertempat baru, kita juga bukan untuk sementara. Karena kita semuanya tumbuh. Mencoba yang dikenal fase sulit. Ini yang sedang duduk, di tangannya gitu. Masalahnya kesulitan ada yang bisa berkulit kesulitannya bisa dikau udah masukannya ini sepuluh ada sepuluh kalau semuanya itu ya bisa sepuluh ada cumi ada cumi juga ada cumi. Satu lagi ya jangan sini yang biasa ramai dikunjungi yaitu Wokmi. Nah karena Wokmi karena di Bandung ada di sini. Kalau pengunjungi jalan ya Wokminya tapi banyak pengunjungnya banyak yang datang. Wokmi Lombok. Karena kita kan di jalan Lombok ya. Nah ini Wokminya. Wokmi Lombok. Itu rumah kentang. Ini pernah dengar rumah kentang. Ini rumah kentang itu di sini. Nah, sekarang sudah berubah. Jadi yang datang rumah kentangnya namanya harus jadi rumah makan. Nah, ini rumah kentang di sini. Aku marah tempat bakal satu bulan ini. Kita nunggu film ya, namanya rumah kentang. Jalan Saparua sebelah kanan dari makam lama dibangun tempat pencarian bakat artis penyanyi juga di sini. Nah, ini itu ramai di penduduk digunakan untuk beraktivitas berolahraga sambil mencuri zaman mau. Nah itu nama aku dan kamar ini telah mencuri tanyaku. Dan tanah waktu ini tidak tertutup seperti yang lain ini kalau ada ibu suruh masuk. Sudah kita lah. Kalau lain kan masih tutup, kalau ini enggak tutup. Saya bagi pemain di sini. Kami istirahat. Tanda padang tiga seri wangi, ini sebelah kanan. Ini kalau di sebelah ini sebelah lu, kalau gimana kalau orang Semarang, orang Seluk, namanya Taman Lalu Lintas. Nah ini di sebelah kanan ada Taman Lalu Lintas atau Taman Ade Irma Suryani Nasution. Nah yang liburan anak-anak nah, ini biasanya di sini Taman Lalu Lintas ya. Ini tidak hanya buat anak-anak saja bermain ya. Karena ada kolam renangnya, rumah pohon ya. Sebenarnya kalau setiap Lalu Lintas juga anak-anak. Taman Lintas juga kalau kesini jangan hanya terpengar sama yang tadi mesin. Karena hari Jumat Taman Lintas juga libur. Ya, libur. Dari Belitung kita ke Sumatera. Ini yang terakhir ke Besar Jalan ke Sumatera. Banyak sekali rumah, gedung, sekolah, bangunan zaman Belanda di sini. Di antaranya pas sekolah jadi ada SMP tua. Nah, sebelah dua di sebelah kiri. SMP ini dibangun tahun 1913. Bisa ketawa sekali ya. SMP 2 dan juga ada SMP 5 ini sebelah kirinya. Tampaknya. Sebelah kanan ini ada yayasan pusat keselamatan dan pintu itu kita sebut sebutkan. Nah, ini bangun oleh
agar bisa Belanda yang juga membuat pencet bintang-bintang di Lembang, membuat gedung Merdeka, senam buat itu juga bagus. Semata kita akan menyeberang ke Tambla. Depan sebelah kanan tadi dan berada ada sumber udara. Kalau sini ada tempat terasa. Ini senam batik adalah batik di sebelah kiri. Dan senam kue sama es krim. Ini tepungnya sama es krim. Makanan memang tadi dengan mereka Tambang. Ini seorang pengusaha Medan. Kenapa namanya dia berikan dengan nama jalan? Karena dia cukup berasa. Waktu kita meninggalkan kantong siasat kita, dia yang membimbangkan mimpinya sebetulnya mengangnya. Karena yang dia planer adalah orang Belanda. Karena dulu orang Belanda ini tidak bisa kalau bilang triangle. Mengucapkan triangle itu susah. Sebelum dan Asia Berita namanya Jalan Raya Pos. Jalan depan ada kantor pos kita bangun. Saya akan tersesatkan sebut Jalan Asia Afrika sampai sekarang. Mari kita kemana Bandung. Hotel tertua di Bandung Satwa Human. Yang juga dulu digunakan untuk menginapnya para delegasi konvensi Asia Afrika. Kalau Pak Ibu akan ketanya yang belum pernah masuk museum, silahkan gratis. Hari ini lagi buka, langgar silahkan. Kalau yang kebanyakan ke museum juga belum. Nah, ini sudah mulai ada gambar kaca, pocongnya dan sebagainya. Ini ada tugu Solidaritas Konvensi Asia Afrika. Memang delegasi para konvensi Asia Afrika memenang terpilih. Dulu disebutkan jalan Raya Pos, karena ini ada kantor pos Asia Afrika. Kalau tidak ada kantor Asia Afrika, maka berubah nama jalan ini menjadi jalan Asia Afrika. Pasar baru. Pasar baru ini kita sempat sampai akhiran juga oleh-oleh khas baru. Terima kasih, Bapak.
Oke, okay, teman-teman, kelas selesai. Kita naik bandros tadi ya, karena ke turun kelas selesai. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jalan-jalan di kota Bandung naik bandros ya. Semoga teman-teman suka, dan jika teman-teman suka silahkan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.